Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas KB Bintang, bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga tetap semangat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Puspika di Sentra Intan. Puspika akan menceritakan sedikit tentang akhlak terpuji terhadap ustazah dan teman saat di sekolah. Nah, langsung saja ya. Menurut ajaran agama Islam, akhlak terpuji ini adalah baik kepada sesama manusia, dengan Allah dan alam semestanya. Nah, kita sebagai umat muslim wajib memiliki akhlak terpuji, teman-teman. Akhlak terpuji terhadap orang tua, dengan teman, dengan ustazah, ataupun dengan orang lain. Selanjutnya, akhlak terpuji terhadap teman dan ustazah itu apa saja ya, Puspika? Banyak teman-teman, tentunya teman-teman masih ingat kan saat datang di sekolah itu apa? Pintar mengucap salam. Kemudian saat ustazah sedang mengajar, tentunya teman-teman pasti mendengarkan ustazah ya, dan berbicara sopan, membantu membersihkan ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Itu akhlak terpujinya teman-teman. Kalau akhlak yang tidak baiknya itu apa saja ya Ustika ya? Contohnya saat teman-teman bermain dengan teman yang lainnya, boleh tidak berebut mainan? Dan tidak boleh ya teman-teman ya. Kemudian saat bermain dengan teman itu melempar mainannya ke temannya, boleh nggak? Tidak boleh juga teman-teman. Boleh, boleh tidak mencubit temannya? Tidak boleh juga teman-teman. Dan saat bermain juga jangan memilih-milih teman. Tapi teman-teman, akhlak terpuji terhadap ustazah dan teman. Untuk kegiatan bermain dan belajar di kelas KB Bintang ada tiga teman-teman. Yang pertama yaitu menyebutkan dua apa saja yang termasuk akhlak terpuji terhadap teman dan ustazah. Tidak harus yang Puspika contohkan tadi ya. Dan kegiatan bermain yang kedua yaitu teman-teman memberi tanda centang pada gambar yang termasuk akhlak terpuji dan tanda yang pada gambar akhlak yang tidak terpuji teman-teman. Setelah selesai, teman-teman boleh lo mengeksplor memberi titik-titik pada huruf hijaiyah sa. Yuk langsung saja. Selanjutnya yaitu teman-teman memberi titik-titik pada huruf hijaiyah sa menggunakan pensil warna. Kalau Puspika ini menggunakan pensil warna berwarna apa ya? Ya benar, berwarna merah. Nanti teman-teman boleh menggunakan pensil warna terserah teman-teman ya, tidak harus berwarna merah. Yuk kita mulai. Pertama-tama memberi titik-titik seperti ini ya, bebas teman-teman. Nanti teman-teman mengerjainnya pelan-pelan saja ya. Boleh nggak Us, kalau aku mengerjain titik-titik ini keluar garis? Usahakan jangan sampai keluar garis ya teman-teman, biar hasilnya nanti rapi, pintar. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Us, yang ininya diberi titik-titik juga boleh nggak Us? Boleh teman-teman, yuk kita mulai. Nah, seperti ini teman-teman. Bagus tidak? Nanti mengerjainnya secara pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Itu tadi teman-teman, kegiatan belajar dan bermain di kelas kami Bintang. Jangan lupa selalu cuci tangan dan hindari keramaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.